zaman budak-budak, mak ayah duk ajar silat tau. Duk ajar boxing, ajar silat, duk ajar apa? Duk ajar karate do apa semua. Tu kisah lain. Sekarang duk silat. Adik belakang aku ni duk silat. Kau bersilat tak? Bersilat kat rumah? Itu bersilat Piramli. Ha sana, ha sini. Yang ni bersilat sana. Ya. Kau tahu ya tu apa? Sebab orang rumah dia, dia panggil Nisak. Khairul Nisak nama dia. Itulah cerita dia. Keluarlah si awet tu tengok. Kau panggil aku ke? Kau tu siapa? Kau ada silat tak? Aku pun ada silat juga. Lepas tu nak tangkap si awek ni susah. Dia bersilat, kau tahulah awek yang bersilat tu. Dia pun pening. Dia kata macam kalau nak ikat tupai lagi susah. Lah ni dah dapat dah dia. Pasal apa? Dia pun nyanyi ada seekor anak tupai atas jula motel. Kudung ekor perut lapar. Jalan cari makan. Kejadian tu dipanggil nama tupa, asalnya dalam hutan sejenis mamalia. Kejadian tu dipanggil nama tupa, asalnya dalam hutan sejenis mamalia. Itu dia tupai, memang susah kau nak kejar. Dia gigit-gigit dia lari. Maknanya akak ni dia marah-marah dia lari. Marah-marah dia lari kepada adik ini. Ting-ting-ting-ting. Ya, assalamualaikum dek. Assalamualaikum. Nama-nama? Nama Muhammad Fadli. Fadli, ya. Wow, nama isteri kesayangannya? Siti Khairul Nisa. Siti Khairul Nisa. Kau panggil Nisa lah kat dia? Nisa. Sak sana, sak sini. Lah, dah rapat pula. Abah ni, abah apa ni? Abah Zahari. Inilah Tok Guru dia. Tok Guru silat, kau tengok. Kalau Tok Guru inilah betul-betul Tok Guru. Yang guru silat yang lain tu boroi. Yang ni Selim saja. Selim sahaja, ting-ting-ting-ting. Bersama saya satu keluarga. Yang bukan dekat adalah jauh rupanya. Daripada mana ni? Saya panggil adik lah, adik Fadli ni. Nilai. Di sini aja, sejam lebih. Sejam. Ya, alkisahnya adalah itulah. Belajar silat cekak. Dalam silat cekak, ting-ting-ting-ting jumpa kat sana. Sebenarnya, Khairul Nisa dah cakap kat saya, kalau aku tak masuk persatuan, susah aku nak dapat. Yang jumpa lelaki kos-kos lain. Aku dah mimak mana ni? Aku dah tengok kat belakang. Ini siapa nama ni? Fadli kok. Dia tengok, tak masuk silap apa silap cekak. Aku nak masuk juga. Mani yen oliye. Olirum anipunai inda vaniye. Dia masuk, dia jumpa kat situ. Ting-ting-ting-ting perjumpaan dalam silat cekak. Titisan pertama. Dan dikatakan akhirnya menjadi milik. So macam mana tu? Taktik tu kira berjaya eh? Berjaya. Berjaya taktik tu. Berjaya dikatakan. Ada seekor anak tupa atas jula motel. Kudung ekor perut lapar. Jalan cari gewe. Dia jalan cari gewe. Lalah dapat Khairul Nisa. Ting-ting. Lalah dapat gewe. Dan kita nak tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk jalan-jalan cari gewe. Jalan-jalan cari isteri tersayang. Ting-ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Nampak macam satu rupanya. Kenyek mata sikit. Oi, pandai kenyek mata. Satu untuk adik Fadli kita. Ting-ting-ting-ting. Tak apa, kita bagi ke Khairul Nisa dulu. Bagi Abah jealous.
Abah dulu, abah dulu zaman muda-muda dia kenyek mata juga. Nama Umi apa Umi? Asmah. Asmah. Asmah ni dia kata dia bersilap juga dulu. Tok guru silap. Sebelum tu jadi anak murid dia bersilap sana kat Pasir Mah sana. Pasir Mah orang Kelantan. Pasir Mah lepas tu lemah. Lepas tu lemah keluar. Siapa nama rumah? Rumah abah. Abah. Mak, mak, mak. Asmah. Asmah lah. Keluarlah Asmah. Lemah keluar Asmah. Ting 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 dah berlaku. Tak apa, kita bagi ruangan jangan untuk orang guru silat kita. Kau tengok sini, gelek sikit. Boleh gelek, kau gelek kan? Oh, gelek dan tak gelek. Bersama kan? Apa ting? Jalanin. Daripada langit turun ke bumi. Ting 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 ting. Ya, nampak macam satu. Khas untuk otai yang tut aku suka. Cinta. Nampak macam satu. Abah pandang kenyik mata zaman muda-muda. Tapi dia nampak handsome lagi. Aku tengok macam ini macam saudara. Macam saudara. Bukan anak. Okey, satu untuk Abah. Abah Zahri kita kan. Okey, ting-ting. Abah Zahri kita, dia kata dia pijak kaki aku. Asmah aku mana Asmah? Asmah kita bagi kat dia. Bagi Asmah ke dia. Ting-ting ke Abah bagi ke dia ke dia. Asmah malam ni apabila dia nak beli kereta, dia pun suruh beli dengan cik dia kan. Kita bagi lagi orang rumah dia. Ting-ting-ting-ting. Bagi kat dia lagi. Okey, Al-Kisah Cinta hari ini sudah dapat tri indahnya. Dan kita nak tanyalah macam mana kenal saya ni adik Fadli kita. Kenal daripada Abah beritahu. Abah rekomen. Okey, Abah rekomen. So macam mana? Tengok Facebook lah lepas. Tengok Facebook. So macam mana rentak reaksi Acik Edin kan ada dalam Facebook tu? Dalam Facebook memang aktif lah kalau tengok. So macam mana? Senang faham ke? Senang faham. Rupanya memang orang silat ni senang bercerita. Kalau tak ingat langkah nanti dia terkena. Tetapi dia tersalah langkah, dia tergoda dengan Khairun Nisa kita. Ting-ting-ting-ting. Dia tergoda. Dan saya rasa Abah juga tengok Facebooknya. Betul. So kita tanya Abah sikit lah, macam mana Abah Zahari kita Facebook saya tu rentak riak saya sana. Mudah faham ke Abah ataupun macam mana? Mudah faham. Senang. Urusan senang. Tapi Abah ni berjiwa raga. Ni berjiwa wajar-wajar. Pasal apa? Dia tak nak berhutang dah. Tiba-tiba dia hasil perkahwinan dengan Siti. Siti Khairun Nisa kita. Rezeki banyak. Aku malah nak berhutang lah. Aku bayar. Aku macam nikah dengan dia lah. Aku terima nikah kau tunai. Kat luar sana hutang siap kau. Siap kau. Pernikahan pun tunai. Beli kereta pun tut. Memang tak nak hutang. Itulah istilah rasa daripada adik kita Fadli dan abahnya Zahari. Ting-ting-ting-ting. Kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Din Kanada. So macam mana? Datang hari tu dia nak beli secara tunai. Saya kata, saya tengok macam tak percaya je. Tapi tak apa. Kita cuba. Pasal kereta banyak dan kita ada rentak riak. So saya datang, bawa kereta, suruh adik tengok dulu. Tengok. Test drive semua setuju baru bayar. So macam mana urusan tu? Urusan senang lah. Boleh maknanya Cik Din tunjuk dulu kereta. Lepas tu apa masalah beritahu. Lepas tu ni lah boleh dapat terus. So tak ada isu lah. Tak ada isu lah. Patut lah. Nak ambil kereta dulu. Dia bayar sikit je. Separuh je baru. Lepas tu aku dah register atas nama dia. Ni dia bagi hadiah kepada orang rumah dia. Nama orang rumah dia. Ting 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 ting. Bayar separuh je. Dah tukar nama dah. Dalam urusan tukar nama, kalau kata di tempat lain adalah tamprin, mungkin kena 300-400. Begitu juga puspakon akan dicasnya. Begitu juga dengan insurans akan dicasnya. Saya rasa saya tak ada benda-benda macam tu. Tak ada cas. Memang tu je. So maknanya senang buat kerja. Betul, kan? Betul, senang. Aku kata satu-satu. Aku kata dua-dua. Ya, tempat lain dia kata satu. Nampak satu kan? Lepas tu dua. Itulah cas-cas yang tersembunyi. So komen apa sikit bersama dengan Cik Din Kanada. Rasa puas hati ke tak, Pak? Rasa memang puas hati lah. Berurusan dengan Pak Cik Din. Terlalu cepat saya. Terlalu kata. Cepat ya. Ting 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 ting. Dan kita nak tengoklah pesanan terakhir daripada adik Fadli kita yang tak berapa handsome dulu tetapi menawan kalbu. Ini dia adik Fadli. Pesanan dulu untuk adik-adik guys-guys geng di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit adik. Okey, pesanan kalau nak datang nak beli kereta, datang kedai Cik Din dekat sini Jalan Kelang Lama. Senang senang urusan lah. Say. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Ting 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 ting. Ni kita tengok guru silat kita yang dikatakan otai masih berbisa. Sekali aku siku kau termanggu. Untuk beli kereta bah. Nak cari kereta. Nak cerita pasal kereta. Pesanan sikit bah.
Kalau nak cari kereta apa-apa datanglah dekat Cik Din. Ya, senang berurusan. Apa cepat? Cik Din kan ada. Berurusan senang. Kalau nak cari gawai, kau jangan tanya dia. Dia tak tahu, anaknya tahu. Itu yang dikatakan ada seekor anak tupah atas jula moktel gudung ekor perut lapar jale cari gewe kejadian tu he dikatakan nama tupah asalnya dale hutan sejenis mamalia. Hey, kalau nak pakak nak beli kereta, marilah jumpa saya. Jangan rasa curiga, insyaAllah berjaya. Ya, insyaAllah berjaya. Jangan kau curiga. Nombor yang ada 012-340-0034. Sekali bang, kak. Saya rasa kita tak nak lugi. Kita manusia, tinggi mana pun kita ngaji. Nak waktu pasal kota tu sekali dah tak jadi. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Mari dale baru berkali kena racun baca. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Dan tunjuk dulu kereta. Lepas tu apa masalah beritahu. Lepas tu inilah boleh dapat terus. Cik Din kan ada.